Halo guys, kembali lagi bersama saya Anci Project. Dan di video kali ini saya akan kasih tahu cara menyelesaikan semua misi mingguan di season 2 ini. Oke. Kita dulu lihat misinya di sini. Di sini aku tinggal satu lagi ya misinya dan kelar semua ini. Misi 10 misi ini. Dan misi pertama itu ada terjun payung akurat ke Galactic Armada Rainbow Island 2 kali. Nah, yang ini tuh kalian harus tandain tanda kalian tepat di kapal Galactic itu dan turun mendarat di tanda kalian di atas kapal. Tetapi banyak yang bilang itu misi yang ini itu ngebug guys, misinya ngebug. Dan aku udah coba ya beberapa kali, emang misinya ngebug guys, karena aku udah coba turun ke kapal pas dengan tanda saya yang di kapal itu dan misinya itu gak terhitung ya. Jadi cara yang kedua itu ya kalian harus pakai kartu biru ini, kalian tinggal pencet aja gini. Nah, di sini langsung kita konfirmasi aja guys. Nah, sekarang di sini misi saya sudah tuntas semua ya guys. Ini lihat dari ini. Oke, tuntas semua ya. Nah, udah gak ada. Dan ya itu tadi cara pertama. Dan yang misi yang kedua ini akumulasi pakai dua kali kartu identitas skill di mode klasik. Nah, yang ini tuh kalian harus pakai kartu skill ya, yang ini. Nah, yang ini guys, ada 4 kartu ya. Kalian bisa terserah kalian mau pilih yang mana, yang kartu mana. Ini kalian harus pakai dua kali ya kartu identitas skillnya. Dan oke, kita ke misi ketiga. Yang ini partisipasi 4 babak arcade party. Nah, yang itu tuh kalian harus main di mode arcade party yang ini guys. Bentar, ini dia guys, di bawahnya classic party. Nah, ini dia guys, kalian terserah mau pilih yang team war atau quick party. Oke, kita kembali ke misinya. Nah, dan yang itu tadi kalian harus main 4 babak guys, atau kalian harus main 4 kali. Dan ya, misi selanjutnya itu akumulasi bergerak mengendarai atau menaiki lili poni 500 meter di mode klasik. Nah, yang ini tuh kalian harus naik babi ya guys, babi lili poni yang ini. Nah, tuh ada gambar babinya ya, kendaraan babi. Dan 500 meter kalian harus bawa babi itu sampai 500 meter. Dan ya, kita melangkah ke misi selanjutnya, yaitu akumulasi pick 3 lah item kualitas golden di mode klasik. Nah, yang ini tuh kalian harus pick barang yang kualitasnya golden dan kalian bisa dapatkan di biasanya di airdrop ya, di supply atau di badut-badut itu. Kalian hancurin badut itu, biasanya ada itu item golden di situ. Kalian harus pick itemnya sampai 3 kali. Nah, oke. Kita ke misi selanjutnya, partisipasi 8 babak mode klasik, survive 5 menit ke atas di mode klasik. Nah, yang ini guys, kalian harus main di sampai 5 menit ke atas. Kalau kalian main cuman 4 menit atau lebih 4, yaitu misinya gak kehitung guys. Kalian harus main 5 menit ke atas, seperti 6 menit, 7 dan seterusnya. Oke, kita ke ini lagi. Mana tadi? Oh, dan yang tadi itu kalian harus main 8 babak ya guys, 8 babak berturut-turut dan 5 menit ke atas mode klasik ya.
Oke, total ini lagi misi selanjutnya, yaitu total eliminasi 8 di mode klasik Rainbow Island. Kalian harus kill 6 ini berapa tadi ya? Bentar, malah keluar ya. Mana tadi? Nah ini dia, kalian harus eliminasi 6 lawan di mode klasik Rainbow Island. Kalian harus kill 6 ya guys di Rainbow Island di map ini. Bentar guys, yang ini guys Rainbow Island, di sini kalian harus main di sini dan kill musuh di situ. Oke, kita ke misi selanjutnya. Di mana tadi? Nah ini di total 6 lawan, dan selanjutnya itu kalian harus pakai energi akse apa itu, akselerator machine gun guys, eliminasi 4 lawan. Nah kalian ini harus pakai senjata listrik itu yang kayak gini guys. Nah itu dia, bukan yang panjang ya guys, itu bukan. Ntar kalau kalian pakai itu misi ini gak hitung. Kalian harus pakai yang senjata listrik itu yang kalau nembak lama tuh pelurunya bakalan cepat keluar, dan itu kalian harus kalian harus kill 4 lawan ya. Oke, dan misi selanjutnya yaitu total eliminasi 10 lawan di mode klasik. Nah yang ini kalian harus kill 10 musuh ya guys di mode klasik. Oke, pick 1 kali airdrop di mode klasik. Nah yang ini kalian harus pick supply airdrop, atau kalian harus mencari flare gun dan tembakin dan tunggu sampai turun supply airdropnya, dan kalian looting ya satu kali doang dan misinya selesai. Dan oke, mungkin segitu saja ya. Nah udah habis. Oke guys, itulah ya cara selesaikan misi di minggu pertama di season 2 ini dengan tuntas ya. Mungkin segitu saja dulu ya info dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, sampai jumpa.